Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tony Pokron, salam sukses. Nah, ini mesin-mesin yang saya bikin, yang saya buat, yang saya rakit sendiri. Ya, mungkin sudah banyak tahu, tapi ternyata masih banyak yang tanya. Nah, untuk mesin saya ini mesin Pokron untuk daya listrik 10 watt. Dan kita untuk masak pemanas kita pakai kompor gas. Nah, ini ada dasarnya. Dasar kita pakai keramik untuk supaya gampang dibersihkan. Kemudian kalau di rumah kita pakai ini adaptor, ya ini yang hanya 10 watt. Gampang saja untuk ini. Coba. Oke. Dan kemudian jadi mesin kami bukan hanya untuk produksi di rumah saja. Untuk yang berminat jualan keliling bisa dengan aki. Jadi tenaga putar mixer ini bisa dengan aki. Nah, kalau di rumah kita kan pakai ini adaptor pakai listrik. Nah, kalau sama aki gini. Jadi kalau sama aki otomatis ini adaptor ditinggal di rumah. Jadi kita hanya pakai. Nah, ini kabel ini aja. Kabel ini aja ya. Kabel. Jadi kita ini masukkan colokannya, tinggal masukkan, dan ini jepitan ke aki. Langsung jepitkan ke aki atau pakai aki yang di motor juga bisa. Oke. Nah, ini saya juga lagi produksi. Oke. Produksi Pokron. Nah, ini mesin-mesin baru, mesin-mesin yang baru jadi yang saya bikin sendiri. Jadi kalau Anda berminat untuk usaha Pokron, tinggal hubungi saya. Nomor WA, nomor telepon di kolom deskripsi. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tony Pokron, salam sukses. Ini lagi lembur, lagi produksi, lagi banyak permintaan. Untuk hari ini minimal 1.700. Udah ada salesnya ya, salesnya 2. Jadi yang 1.000 masih untuk hariannya, untuk pelangganan. Dari 1.000 yang 700 yaitu ke warung-warung pasar juga. Ini malam udah jam berapa nih, jam 9. Ini baru dapat segini, belum ada 1.000. Mungkin bentar lagi lah, sejam 2 jam lagi saya
saya karena tadi siang saya nggak produksi, agak sibuk soalnya. Ayo semangat semangat. Produksi 1000 ya, 1000 biji kira-kira 4 jam mana? 4 jam dapat 1000. Sampai enggak sampai ya? 4 jam lah. 4 jam itu udah santai. Kita dapat 1000. Gunung ya, segunung. Oke, ini ada cerita baru lagi. Cerita baru lagi. Jadi gini, kemarin saya jual 1000, ternyata ada yang protes karena di pasaran 1500 itu laku. Nah, jadi yang tadinya saya jual 1000, kita jual 1000 aja masih untung. Ya ini jual 1000 masih untung. Nah, karena ada yang protes, ada yang jual 1500, jadi saya ikut 1500. Jadi gini, analisa Kopron yang pakai cup. Karena kita juga pakai sales ya. Kecuali kalau saya langsung ke pasar sendiri. Ya ke pedagang pasar. Jadi dari kita itu kalau 1500, kalau kita langsung berarti 1100 ya. Kita masih punya masih untung 500 perak. Satu gini 500 perak kalau kita langsung ke pasar. Tidak pakai sales ya. Tapi kalau kita pakai sales, nah
per bijinya nih, per cupnya itu dari kita itu 900 900, kita masih ada untung 300 kita kalau pakai sales. Nah, berarti kalau per seribunya 1000 cup, kita kalau pakai sales untungnya 300 ribu. Sedangkan kalau kita kalau ke pasar sendiri, ke pasar langsung, berarti kita dapat 500 ribu per seribunya, karena satu picis ini 500 perak ya. Oke, jadi ini tadi, jadi cara pemasarannya tuh gampang. Pemasarannya popron, jadi gini, contohnya ini aja. Jadi kita produksi, pertama mungkin kalau ini kita bisa sendiri ya, kita bisa sendiri produksi sendiri, ke pasar sendiri. Tapi kalau udah banyak, nah kita itu meski ada sales, ada sales. Soalnya kalau udah banyak kita paling hanya di rumah. Kalau udah banyak lagi kita pasti tambah pekerja juga. Gak mungkin saya sendiri, gak mungkin. Meski mesti tambah. Ini saya juga, itu mesin saya yang udah lama itu, udah 13 tahun masih buat produksi yang baru ada tadi kan. Oke, ini jadi caranya begitu untuk cara pemasarannya. Jadi pemasarannya ya memang benar-benar kita harus, pertama mungkin kalau mau ada sales sekalipun nggak apa-apa. Nah, enaknya kalau saya sih sudah menemukan ya, menemukan distributor, distributor makanan ringan. Jadi dia tuh sehari tuh 1000 cup 1000 pcs. Ini itu alhamdulillah saya udah ada hariannya, istilah saya udah punya harian. Nah, ini untuk tambahan ya, saya sekarang saya ada sales. Jadi hari-hari saya produksi di rumah. Nah, itu selain saya buat sambil tutup produksi popron, saya juga produksi mesin popron untuk daya listrik 10 watt. Dan yang mau keliling, yang pakai motor bisa. Jadi tenaga putarnya sama aki, aki yang di motor. Nah, itu dia. Jadi praktis sekali. Beda lagi kalau kita untuk yang jualan yang kemasannya gede juga, ada yang 10.000. Nah, itu otomatis kalau kemasannya lebih besar, keuntungannya pun lebih besar juga. 10.000, 15.000, 7.000, 5.000. Kalau saya jualan langsung biasanya sih ya tergantung itu acara apa, kayak expo kita jual 10.000. Kalau di tempat tamasya 10.000, 15.000. Ada yang 7.000, macam-macam. Kayak gitu. Nah, itu keuntungannya udah ratusan 200-300% malam. Kalau ini aja kita kalau berangkat sendiri ke pasar itu 400 500 500 perak. Nah, kalau kita jual 1000 500 1000, sedangkan pasar kita biasanya satu pedagang itu biasanya mintanya pun dari yang 200. Nah, sedangkan di pasar itu banyak pedagangnya. Jadi begitu cara pemasarannya, juga analisa popcorn yang pakai cup. Nah, ini biasa kalau kita press pakai cup sealer bener-bener rapat. Jadi kekuatannya untuk tidak amem itu lama juga. Kalau 12 hari pun kita masih bisa. Itu ada kriuknya, bukannya kadaluarsa, bukan, hanya udah agak amem, tapi masih bisa dimakan. Satu bulan pun masih bisa dimakan. Karena apa? Karena ini untuk bahan dasarnya itu gula. Gula itu bahan pengawet yang alami. Jadi benar-benar jadi awet karena adanya gula. Gula dan minyak ya. Yaitu gulanya kita dari minyak. Oke, baik. Ya, ini bisa dilihat hasil, bisa didekatkan. Ini hasil produksinya.
Walau-walau banyak sekali itu. Ini juga ini jagungnya. Jagungnya biasanya kita dari Argentina produksinya. Itu baru berapa? 2 karung. Itu di pocok masih udah 2 karung. Jadi saya hanya kerja di rumah saja. Jadi selain saya produksi popcorn, juga produksi mesin popcorn. Jadi untuk yang minat usaha popcorn, tinggal nanti sharing sama saya via WA nggak apa-apa. Nah, untuk nomor telepon, nomor WA di kolom deskripsi. Oke, baik. Nah, ini dia. Udah agak capek juga sih. Tadi siang saya juga agak sibuk ngurusin mesin. Nah, sekarang malam. Sebenarnya suka-suka sih kalau kita memang ada waktu produksi. Kalau lagi capek, kita istirahat. Kalau udah santai lagi, produksi lagi. Nah, kita hanya di rumah. Kita produksi di rumah. Baik, terima kasih. Demikian tadi video saya. Jangan lupa ya subscribe-nya. Subscribe-nya, jangan lupa subscribe-nya. Oke. Terima kasih. Semoga video saya ini bermanfaat. Silakan yang mau pesan mesin ke saya tinggal kasih alamat. Nanti saya paketkan langsung antar sampai alamat. Oke. Ya. Terima kasih dari saya Tony Popcorn. Salam sukses. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.